Aktiviti 1. Suaikan nilai serangga yang sama jumlah dengan betul. Jangan lupa tulis nama tau dekat atas ni. Untuk aktiviti ni, anak murid Cikgu Yan perlu suaikan nilai serangga yang sama jumlah dengan betul. Contohnya, kita tengok bilangan ulat ni. 1, 2, 3, 4. Ulat ni ada 4. Jadi kita perlu suaikan mana jumlah haiwan yang sebelah ni sama dengan jumlah ulat. Jom kita kira ada berapa lebah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak sama dengan jumlah ulat sebab ulat ada 4. Kita kira rama-rama. 1, 2, 3, 4. Wah, rama-rama ni sama jumlah dengan ulat. Jadi, kita suaikan yang sama jumlah ni. Guna pembaris tau. Ha. Jadi, anak murid Cikgu Yan, kira yang ni, ni dan yang ni. Aktiviti 2, kira dan tulis jumlahnya. Untuk aktiviti ni, anak murid Cikgu Yan perlu kira dan tulis jumlah. Contohnya, kita kira sama-sama berapa jumlah rama-rama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 rama-rama. Jadi tulis jumlah dekat sini. Ha, anak murid Cikgu Yan kira pula berapa jumlah bunga, lebah dan pepatung. Selamat mencuba semua.